Perawatan kulit buatan sendiri adalah solusi yang sangat efektif, mudah, dan murah untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah dan putih. Salah satu dari bahan untuk memutihkan wajah yang belum kami bagikan adalah kentang yang merupakan salah satu bahan terbaik dengan sifat yang menakjubkan. Berikut adalah cara memutihkan wajah dengan kentang. Manfaat kentang bagi kulit Care cepat memutihkan wajah kentang mengandung enzim catecholase dapat mengurangi bintik-bintik gelap, noda, dan bekas luka jerawat. Mengandung potasium yang dapat menghidrasi dan melembabkan kulit. Mengandung vitamin B6 yang meningkatkan pembentukan sel baru. Kalsium pada kentang dapat menyembuhkan kulit kering dan melindungi lapisan atas. Mengandung magnesium yang melawan radikal bebas yang menyebabkan keriput. Vitamin C di dalam kentang dapat meningkatkan produksi kolagen yang dapat membantu untuk menjaga elastisitas dan kekencangan kulit, serta zat seng yang dapat menyembuhkan dan melindungi jaringan kulit yang rusak. Kentang dapat menghapus sel-sel kulit mati dan kotoran dari kulit. Mengandung sifat pemutihan ringan yang dapat mengurangi produksi melamin, menurunkan hiperpigmentasi, dan mencerahkan kulit secara efektif. Cara memutihkan wajah dengan kentang. Care cepat memutihkan wajah kami telah mendaftar berbagai metode menggunakan kentang untuk memutihkan kulit. Cobalah cara memutihkan wajah dengan kentang sebagai berikut sampai Anda menemukan resep yang terbaik yang bekerja untuk kulit Anda. 1. Kentang. Kupas kentang dan potong menjadi 12 irisan. Pijat lembut kentang yang sudah diiris di atas kulit Anda selama beberapa menit. Biarkan selama 15 menit dan bilas dengan air. Anda juga dapat memarut jus kentang dan mengambil ekstraknya, kemudian menerapkan pada kulit. Setelah 10 menit, bilas dengan air. Untuk menambahkan manfaat lainnya, Anda dapat menambahkan sejumput kunyit untuk ekstrak kentang. Jika ingin mendapatkan hasil yang memuaskan, gunakan resep ini sehari-hari. 2. Kentang dengan madu Kombinasi ini cocok untuk orang dengan kulit kering karena membantu untuk meringankan, melembabkan, dan menyehatkan kulit. Parut satu kentang dan ekstrak kentang tersebut. Campurkan 3 sendok makan jus kentang dengan 2 sendok makan madu. Aduk rata dan oleskan campuran ini pada kulit. Biarkan selama 10-15 menit dan kemudian bilas dengan air. Gunakan resep ini untuk perawatan kulit sehari-hari. 3. Pasta kentang dengan Multani Miti Dalam kombinasi ini, Multani miti berfungsi untuk menghilangkan kelebihan minyak dan sebum dari kulit. Campur Multani Miti dan pasta kentang untuk membuat pasta halus. Oleskan campuran ini pada kulit dan setelah 20 menit, bersihkan dengan air. Gunakan metode ini dua kali seminggu. 4. Kentang dengan tomat Kombinasi ini membantu untuk meringankan bintik-bintik gelap dan tanda pigmentasi pada kulit Anda. Campurkan satu tomat dan satu kentang untuk membuat pasta halus. Oleskan campuran ini pada kulit. Biarkan selama 30 menit kemudian bilas dengan air. Gunakan resep ini secara teratur. 5. Kentang dengan yogurt. Campurkan satu kentang untuk membuat pasta halus. Campur 2 sendok makan bubur kentang dengan 1 sendok makan yogurt. Gabungkan dengan baik dan terapkan campuran ini pada kulit. Biarkan selama 20 menit kemudian bersihkan dengan air. Terapkan ini secara teratur. 6. Kentang dengan mentimun, lemon, dan kunyit. Cara memutihkan wajah dengan kentang lainnya adalah menggunakan mentimun dan lemon. Kombinasi paket ini sangat baik untuk orang dengan kulit berminyak. Ini membantu untuk mencerahkan kulit dan menghilangkan kelebihan minyak. Campurkan 1/2 mentimun dengan 1 kentang untuk membuat pasta halus. Tambahkan 1 sendok makan jus lemon dan 1 sendok teh kunyit dan aduk rata. Terapkan pada kulit, setelah 30 menit, bilas dengan air hangat. Atau Anda dapat mengecualikan jus lemon dalam campuran. Titik. Ulangi proses ini 2-3 kali seminggu untuk hasil yang cepat. 7. Kentang dengan minyak zaitun Dalam kombinasi ini, minyak zaitun berguna untuk melembabkan kulit. Parut satu kentang dan ambil ekstraknya. Setelah itu, campurkan dengan satu sendok makan minyak zaitun. Oleskan campuran ini pada kulit. Biarkan selama 20 menit dan bersihkan dengan air. Gunakan proses ini 2-3 kali seminggu. 8. Kentang dengan gliserin dan susu. Kombinasi ini dapat membuat kerut kulit Anda hilang, serta menghasilkan kulit yang lembut dan kenyal. Ambil ekstrak dari satu kentang yang sudah diparut. Campur ekstrak kentang dengan satu sendok teh susu dan beberapa tetes gliserin. Oleskan campuran ini pada kulit. Setelah 15 menit, bersihkan dengan air. Terapkan ini secara teratur. 9. Kentang dengan putih telur. Cara memutihkan wajah dengan kentang lainnya adalah menggabungkannya dengan putih telur. Kombinasi ini dapat membuat kulit wajah Anda semakin cerah dan dapat menghilangkan keriput. Proses 1. Ekstrak jus dari 12 kentang parut. Pecahkan satu telur dan pisahkan putih telur dan campur dengan ekstrak kentang. Oleskan secara tipis campuran ini pada kulit. Biarkan kering sepenuhnya dan bersihkan dengan air hangat. Ulangi proses 2-3 kali seminggu. Proses 2, dengan mentimun, yogurt, dan baking soda. Campurkan 14 cangkir mentimun yang sudah dicincang dan 18 cangkir kentang mentah yang sudah dicincang. Tambahkan 1 putih telur, 14 cangkir yogurt tanpa rasa, dan 1 sendok teh baking soda. Aduk rata dan oleskan campuran ini pada kulit. Biarkan selama 10-15 menit dan bilas dengan air hangat. Ikuti proses ini tiga kali seminggu. 10. Kentang rebus dengan susu bubuk dan minyak almond. Rebus kentang, kupas, dan lembutkan. Tambahkan 2 sendok teh susu bubuk dan 1 sendok teh minyak almond. Oleskan campuran ini pada kulit dan biarkan selama 20-25 menit. Cucinya dengan air hangat. Lanjutkan proses ini 2-3 kali seminggu. 11. Kentang dengan saus apel. Kombinasi ini dapat membantu untuk mempertahankan kulit agar tetap bersinar dan kulit terlihat lebih muda. Campurkan satu kentang dalam 2-3 sendok makan saus apel. Oleskan campuran ini di atas kulit. Biarkan selama 15-20 menit dan bilas dengan air. Ulangi aplikasi ini secara teratur. 12. Kentang dengan air mawar, air lemon, dan madu. Kombinasi ini membuat masker pemutih yang dapat membantu untuk mencerahkan kulit secara alami. Kupas satu kentang dengan ukuran normal dan campurkan dengan air mawar untuk membuat pasta halus. Tambahkan satu sendok teh lemon dan madu. Aduk rata dan oleskan secara tipis campuran ini pada kulit. Setelah 20-25 menit, bilas dengan air. Lanjutkan proses 3 kali seminggu. 13. Kentang dengan tepung beras. Dalam kombinasi ini, tepung beras dapat menghilangkan kelebihan minyak dari kulit, dan yogurt melembabkan itu. Campurkan 1 sendok makan tepung beras, bubur kentang, dan yogurt. Oleskan campuran ini pada kulit dan biarkan selama 20-25 menit. Anda juga dapat menggunakan susu sebagai pengganti yogurt. Bersihkan dengan air dan tepuk-tepuk kulit Anda hingga kering. 14. Kentang dengan oatmeal. Cara memutihkan wajah dengan kentang lainnya adalah dengan kombinasi oatmeal. Zat catecolase yang terkandung dalam kentang dapat mengurangi produksi melamin dalam kulit, dan oatmeal dapat menghilangkan kelebihan minyak dari kulit. Giling 2 sendok makan oat ok maal untuk membuat bubuk halus. Giling setengah kentang dan campurkan ke bubuk oat ok maal dan susu. Oleskan campuran ini pada kulit dan lembut menggosok selama 5-10 menit. Bersihkan dengan air dingin. Ikuti proses ini selama 2-3 kali seminggu. 15. Kentang dengan tepung gram. Campur 2 sendok makan tepung gram dan jus kentang untuk membuat pasta halus. Oleskan campuran ini di atas kulit. Biarkan selama 20 menit dan bilas dengan air. Oleskan campuran ini 3 kali seminggu. 16. Kentang dengan wortel. Cara memutihkan wajah dengan kentang adalah dengan menggabungkan wortel. Wortel mengandung beta karoten yang dapat membantu untuk mencerahkan kulit dan menghilangkan kerutan. Rebus wortel dan kentang kemudian haluskan. Tambahkan 12 sendok teh minyak zaitun atau minyak almond untuk pasta, aduk rata. Oleskan campuran ini pada kulit dan biarkan istirahat selama 20 menit. Cuci dengan air dingin dan ulangi proses 2-3 kali seminggu. 17. Kentang dengan kubis. Kombinasi ini meningkatkan sirkulasi darah dan meningkatkan kulit-kulit. Rebus satu cangkir kentang cincang dan kubis dalam air. Saring airnya dan sisihkan hingga dingin. Tumbuk sayuran dan tambahkan satu sendok makan susu untuk membuat pasta. Cuci kulit dengan air sayuran yang sudah direbus. Oleskan pasta ini pada kulit dan biarkan selama 15 menit sebelum mencuci. Gunakan resep ini tiga kali seminggu. Tips dan tindakan pencegahan. Care cepat memutihkan wajah jika metode ini menyebabkan iritasi atau kemerahan. Maka segera berhenti menggunakannya. Pakailah kaos lama atau apron ketika mengoleskan masker wajah ini. Gunakan kentang yang baru diekstrak atau yang sudah dihaluskan menjadi bubur. Minum satu atau dua gelas jus kentang setiap hari di pagi hari membantu menghilangkan racun dari tubuh. Hindari minum jus kentang jika Anda menjadi sakit perut. Selalu melakukan tes patch pada siku atau lutut untuk mengamati jika bahan sesuai dengan kulit Anda atau tidak. Berhenti menggunakan jika Anda mengamati kemerahan atau iritasi. Tingkatkan diet Anda dengan sayuran segar dan buah-buahan. Oleskan tabir surya sebelum pergi keluar di bawah sinar matahari. Itulah beberapa cara memutihkan kulit dengan kentang. Kami harap artikel ini bermanfaat untuk Anda. Segera coba resep-resep di atas, dan lihatlah perbedaan pada kulit Anda. Kulit Anda akan semakin bersinar dan lebih cerah.